Pemerintah Kabupaten Bandung nyindekeun status siaga darurat bencana. Eta katakte di sorang lantaran Kabupaten Bandung mangrupa wongkon anu rawan musibah alam diantarana caah, tanuh urug jeung angin gede. Samalah tina 31 kecamatan meh sabagianna mangrupa wongkon anu rawan katarajang musibah caah. Kabupaten Bandung mangrupa wewengkon anu rawan musibah alam utamana caah, tanah urug jeung angin gede. Dinawal usum ngijih kiwari, pamarentah Kabupaten Bandung ngaliwatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD nyindekeun status siaga darurat caah tanah urug turta angin gede. Eta status siaga darurat bencana teh bakal dilarapkeun tim mimiti bulan Desember tahun 2018 tapi ka bulan Mei 2020 nu bakal datang. Tina 31 kecamatan di Sakuliah Kabupaten Bandung tekurang ti 18 lelewek anu rawan katarajang musibah caah. Ini sudah kita lakukan pada saat kemarin kita rapat koordinasi dan memang kita sudah bersepakat dari setiap stakeholder termasuk dengan referensi-referensi yang ada, yaitu terkait masalah himbauan dari Kepala BNPB, terus kemudian surat edaran juga dari Deputi Pencegahan BNPB. Ini kita tentukan bahwa penetapan status siaga darurat banjir, longsor, dan angin kencang atau angin puting beliung ini kita tertanggal hari ini, yaitu tanggal 13 Desember sampai tanggal 31 Mei 2020. Untuk potensi sendiri Pak, untuk potensi ini tentunya seperti halnya biasa kita memiliki potensi banjir dengan tanah longsor yang memang perlu kita waspadai, walaupun memang tidak menutup kemungkinan juga akan terjadi adanya potensi angin puting beliung, tapi yang lebih besarnya adalah terkait masalah potensi banjir dan tanah longsor. Dina usum ngijih kiwari wewengkon Kabupaten Bandung kungsi katarajang sawatara musibah diantarana cah deng-deng di lelewak Kertasari. Kukituna, pihak pemerintah Kabupaten mimiti nataharkeun diri pikeun ngungkulan musibah alam dina usum ngijih kawas nyayagakeun alat turta ngeprikeun personel. Rezitia Prasaja, Bandung TV.